Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-lughatul arabiyyah lis-saffi rabi'. Uhibbu madrasati. Ma'i ustazah Zunaidah. Uhibbu madrasati. Saya sayang sekolah saya. Masih ingat lagi pelajaran lepas? Ya, betul. Kita telah pun mendengar dan menyebut nama-nama tempat dan bilik-bilik khas yang terdapat di sekolah. Fokus pembelajaran kita pada hari ini ialah Ismul Isyarah. Ismul Isyarah, kata tunjuk. Iaitu hadza dan hadhihi. Kedua-duanya bermaksud ini. Ia juga digunakan untuk tunjuk jarak yang dekat atau lil qarib. Mari kita lihat penggunaan ismul isyarah untuk hadha. Hadha digunakan untuk kata benda yang tidak ada ta marbutah di belakangnya. Contoh, mal'abun. Hadha mal'abun. Ini padang. Manakala hadhihi pula digunakan untuk kata benda yang ada huruf ta marbutah di belakangnya. Contoh, idaratun. Hadhihi idaratun. Ini pejabat. Penggunaan ismul isyarah hadhihi. Hadhihi idaratun. Hadhihi maktabatun. Hadhihi hadiqatun. هذه قاعة. هذه غرفة المدير. هذه غرفة المعلمين. penggunaan اسم الإشارة هذا. هذا مطعم. هذا ملعب. هذا فناء. هذا حمام. هذا فصل. هذا مصلى. هذا معمل العلوم. هذا معمل الكمبيوتر. هذا دكان المدرسة. الحمد لله. Sampai di sini sahaja untuk hari ini. Ustazah harap murid-murid faham penggunaan ismul isyarah hadha dan hadhihi dengan betul. Syukran jazilan. Ma'assalamah wa ila al-liqa'.